Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan kebaikan di atas muka bumi sepanjang kehidupan kita. Sesungguhnya kebaikan itu datang dalam dua bentuk. Yang pertama, kebaikan dalam bentuk perbuatan. Yang kedua, kebaikan dalam bentuk perkataan. Paling mudah adalah kita lakukan kebaikan dalam bentuk perbuatan, iaitu dengan kita melaksanakan ataupun melakukan sesuatu yang boleh menggembirakan hati manusia. Ini selaras dengan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sebaik-baik manusia adalah manusia dapat memberi manfaat kepada orang lain. Jadi setiap hari kita harus berfikir dan juga harus memikirkan apakah bentuk kebaikan yang bakal kita lakukan untuk kita memberi manfaat kepada manusia yang lain. Menerusi YAPIM, kami menyediakan pelbagai saluran dan juga peluang, dan kami melaksanakan pelbagai aktiviti yang bertujuan untuk memberi kebaikan dan juga manfaat kepada orang lain. Terkini, yang kami sedang aktif melakukan adalah melalui program kebajikan umat, iaitu dengan kami mengagihkan Food Bank YAPIM kepada seluruh masyarakat di 145 daerah di seluruh negara. Untuk itu, bagi mereka yang berminat untuk menyertai dan juga bersama-sama dengan YAPIM dalam melaksanakan program amal kebajikan ini, kami menyediakan pelbagai saluran dan peluang. Antaranya adalah untuk mereka yang bergaji tetap boleh menyertai kami menerusi skim potongan gaji bulanan ke dalam akaun YAPIM untuk kita agihkan kepada masyarakat. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan boleh melawati laman web YAPIM untuk melihat bagaimanakah cara dan peluang untuk tuan-tuan sama menyumbang di dalam skim yang telah ditawarkan oleh YAPIM. Sesungguhnya, apabila kami dapat melihat wajah-wajah mereka yang menerima kebaikan itu, kami amat bergembira dan kami nak kongsikan kegembiraan itu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ayuh bersama-sama dengan YAPIM. Silakan.